Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dude si pemburu hantu. Oke, kita akan memecahkan setiap misteri yang ada di kota Dudes, guys. Ada katanya sebuah misteri pohon berhantu, bro, di kota ini. Banyak orang melihat penampakan makhluk pohon angker. Wow, di mana itu ya? Kita akan menanyai orang-orang, apakah memang benar adanya, atau hanya mitos, atau hanya cerita-cerita belaka saja, guys. Kita langsung saja menuju ke TKP. Oke. Oh, di sini tampak sepi, tapi masih ada orang-orang yang berjalan di sini. Oh, kayaknya mau turun hujan, guys. Aku mau tanya dulu ke seorang pejalan kaki ini. Halo, selamat malam, Pak. Cepat, kamu harus balik. Ada hantu pohon yang berkeliaran di sini. Di mana, Pak, katanya? Dia ada di mana-mana. Awas, Pak. Ya ampun, itu kan Bapak. Astaga, jalan gak lihat-lihat. Pak. Ya, kenapa? Tahu gak keberadaan hantu pohon? Hantu pohon? Iya, hati-hati kamu. Kamu harus punya kekebalan tubuh yang bagus, karena hantu pohon itu bisa masuk ke dalam tubuh dan kamu akan kerasukan. Waduh, di mana, Pak, tempatnya, Pak? Kamu cari aja, berada di sekitaran Dudik Marsana. Hantu pohonnya sering terlihat di pohon-pohon situ. Wah, oke, kita pergi. Katanya di bagian Dudik Mars itu, guys. Ini arwah gentayangan atau arwah apa ya? Aku juga tidak tahu, guys. Langsung saja. Aku akan minum dulu kekuatan jus salju Bapak menjual jus. Pak, aku minta jus kamu. Aku akan berburu hantu. Ya. Makasih, Pak. Ya, Dude. Dude. Jangan lupa sebentar kamu sahur, ya. Besok kamu puasa. Iya, Pak. Iya. Oh iya, aku lupa, guys. Teman-teman yang beragama Muslim sudah menunaikan ibadah puasa. Buat kalian teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai full, ya. Oke. Ayo, Pak. Aku pergi dulu, Pak. Ya, hati-hati, Dude. Wow. Kita menuju ke tempat di mana sering terlihat penampakan hantu pohon itu, guys. Oke. Kita akan menuju ke Dudek Mart, guys. Pertama, ada sebuah pohon di Dudek Mart. Apakah di sini? Aku lihat dulu. Oh, tidak ada, guys. Ada seorang bapak yang mabuk nih. Halo, Pak. Kenapa siapa kamu? Aku Dudek, Pak. Aku si pemburu hantu. Ghost Hunter? Ya, aku Ghost Hunter, Pak. Tahu yang kamu cari adalah hantu pohon, kan? Duh, kok Bapak bisa tahu? Aku melihatnya tadi. Di mana, Pak? Di sana, di samping town hall. Banyak pohon di situ. Oke, terima kasih ya, Pak. Berbahaya nggak dia, Pak? Sangat-sangat berbahaya. Aku jadi pusing dan hampir pingsan tadi dikejarnya. Waduh. Iya, Pak. Terima kasih. Di mana ya? Kita jalan kaki aja kah supaya kita tidak ketahuan? Wih, ini kan town hall. Ini town hall. Tapi pengamen-pengamen yang goyang-goyang di sini mana, guys? Apakah mereka diculik oleh hantu pohon? Astaga. Mereka di mana, men? Lo? Ada orang di sini. Halo.
kemana mereka? Hei, hantu pohon, keluar kau! Kamu telah merasakan banyak warga di sini. Peringatkan kau untuk keluar. Cahaya apa itu? Aku harus mencari keberadaannya di mana. Keluar kau! Kamu jangan menakuti-nakuti orang di sekitar sini. Aku peringatkan 1, 2, 3. Kalau tidak, aku akan mengeluarkan senjata kekuatan pengusir hantu aku. Oh, dia tidak ada. Itu siapa di sana? Oh, ternyata hanya orang yang berjalan, guys. Kita cari keberadaannya di mana. Kamu di sini? Kamu di sini? Tidak ada di situ, di pohon itu tidak ada. Di sini? Tidak ada. Di sini? Tidak ada juga. Di sini? Tidak ada. Guys, wow, aku melihat ada mata di pohon itu. Lihat dari sini, guys. Kamu di situ ya? Keluar kau! Aku tidak mau keluar. Aduh, kamu tidak mau keluar beneran? Kamu mau gendang sakti pengusir hantu? Aduh, dia ketawa lagi. Ini kamu rasain ini ya? Ini kamu rasain ini. Pemburu hantu, gendang pemburu hantu. Gendang pemburu hantu, gendang pemburu hantu. Keluar dia. Dia lari hantunya. Kita kejar. Lari hantunya, guys. Wah, langsung hilang dia. Kita sudah berhasil mengusir hantu itu dari sini. Karena ini juga udah mau pagi, guys. Kita berhasil, teman-teman, mengusir hantu pohon itu dari sini. Setidaknya warga akan tetap aman dan sudah tidak ketakutan lagi, guys. Oke, bersama Dude, si Ghost Hunter, pemburu hantu, kita akan lanjutkan lagi mencari-mencari pemburu hantu di kota Dude, guys.